Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat petualang gaib di mana saja berada. Malam ini saya akan mengungkap sebuah misteri, suatu pabrik ya, suatu pabrik. Pabrik itu sering terjadi bunuh diri ya, macam-macam sih mungkin bunuh dirinya. Ada yang gantung diri apa gimana gitu ya. Sering ada gangguan juga di masyarakat sekitar. Ya, ada apa di balik pabrik itu ya? Coba kita ungkap melalui mediator kami. Sebelumnya terima kasih untuk guru besar kami yang telah mengizinkan untuk saya mengisi acara ini. Dan terima kasih kepada sahabat petualang gaib semuanya yang selalu mendukung kami di Petualang Gaib Channel. Kita langsung aja ke mediator. Enggak, saya cuman mau cari informasi. Kamu betul yang dari situ? Ya? Betul dari situ kamu? Tenang aja, saya juga nggak ada maksud menyakiti kamu ya, cuman ingin tahu keterangan tentang di situ aja. Ya, betul kamu dari situ? Ya. Perlu tahu atuh. Perlu tahu. Udah berapa lama kamu di situ? Ya? Lilana berapa lama? Berapa tahun? Tenang aja, tenang. Kita ngobrol aja, ngobrol ya. Tak sabar Lila. Ya berapa tahun Lila teh? Kan mungkin aja hitungan tahun. Nah. Ya? Puluhan tahun, ratusan tahun? 20 tahun. Oh, 20 ya. Tahun. Berarti semenjak berdirinya pabrik itu ya? Oh, nggak saya. Itu kenapa sering terjadi pakai tempat apa yang bunuh diri gitu? Itu kenapa? Oh, jeng batu. Udah berapa banyak yang di situ? Yang bunuh diri di situ? Hayangnya ho. Hayangnya ho. Oh, tapi tadi berjawaban. Rekusir lain, hayangnya ho. Lain rekusir. Cuman ingin tahu, bisa tuh bahasa seperti saya yang saya ucapkan ini. Bahasa zaman ayeuna, bisa? Ngerti? Artinya udah berapa banyak korban itu? Cuman ingin tahu aja saya. Kan menurut informasi warga itu banyak tuh. Jadi banyaknya itu berapa hitungan? Enggak lah. Ingin tahu aja. Emang kenapa kamu kalau disuruh pergi dari situ? Emang kamu dari jenis apa ininya? Oh, sosok tinggi. Buto, ya. Ada berapa makhluk di situ, teman kamu? Banyak. Sama, udah lama juga di situ. Emang tujuannya mau ngapain di situ lama-lama? Kan itu kan tempat usaha manusia itu.
Emang istimewanya apa? Kamu pengen banget gitu menguasai tempat itu. Sedangkan itu dipakai tempat usaha manusia. Karena tempat itu dulunya tempat rebutan bangsa kami. Yang direbutkannya apa itu? Yang dipakai rebutannya? Tempat. Iya, maksudnya keistimewaannya si tempat itu ada apa keistimewaannya? Yang terpenting ingin menguasai tempat itu. Jadi ingin menguasai tempat itu kamu. Itu kan apa? Pabrik ya. Berarti duluan kamu sebelum dibangun pabrik itu. Sebelum dibangun. Itu masalah yang bunuh diri kenapa banyakkan di pabrik itu? Kenapa itu? Berarti kamu yang mengajak, melabuhi gitu ya? Ke tempat itu. Dengan cara apa kamu itu mengajaknya? Tahu. Harus tahu dong. Iya, emang urusan kamu, tapi kan saya juga harus tahu. Dengan cara apa gitu melabuhinya? Gak mau, cuma ingin tahu aja. Itu ada cirinya enggak manusia yang suka dilabui kamu? Hah? Yang gimana tuh? Kalau emang ada, yang gimana? Seperti apa manusianya? Ada tanda apa gitu? Oh, sering melamun, kebingungan. Terus kamu apa? Ya saya cuma pengen tahu. Cara melabuhnya itu gimana? Saya cuma ingin tahu aja. Coba saja kamu datang ke tempat itu. Kalau pengen tahu. Ya, kapan-kapan. Ya, setelah yang bunuh diri di situ itu kamu apain nanti? Kamu susah menakuti orang-orang yang lewat ke tempat situ. Jadi sering ditakut-takuti gitu untuk menakut-takuti orang yang lewat situ. Emang kenapa kan lewat itu mungkin tidak mengganggu? Tidak mengganggu kalian? Tempat kami, wilayah. Ya kan numpang lewat itu mah tidak mengganggu, kecuali mengganggu wajar kamu ganggu lagi kan gitu. Dia lewat, kenapa harus menengok melihat ke tempat? Ya wajar lah, punya leher punya mata, masa nggak menengok nggak melihat ya. Kalau merem jalannya ntar bisa jatuh. Oh, mungkin itu masalah ini aja. Mungkin dia tujuannya mau kemana gitu, kebetulan lewat ke situ. Iya kan, maksudnya kan orang gak salah kamu ganggu kan. Kasihan lah. Sedangkan yang lewat saudara-saudara kami itu. Ya mungkin dekatnya lewat situ. Gimana itu? Ya saya mah pengen tahu tentang itu aja. Kenapa kamu melarang? Kamu mengganggu orang yang lewat. Ya kan itu kan saudara kami, kasihan lah. Yang lewat dari saudara kami semua itu. Pernah melihat kamu lewat? Pernah ya? Pernah. Waktu kapan itu? Ya, saya nggak mengganggu, cuma ingin tahu informasi tentang di situ. Udah berapa banyak di situ yang kamu
jadikan korban itu. Saya cuma pengen tahu itu aja kok. Banyak. Sebelumnya, sebelum dibangun. Ya. Kami pun sudah mendapatkannya. Oh, sudah mendapatkannya. Jadi sebelum, emang dulunya sebelum ada bangunan ada apa di situ? Sebelum bangunan didirikan itu? Pohon besar. Oh, jadi dulunya ada pohon besar. Mungkin tempat tempat kamu tinggal pohon besar itu ya. Sekarang masih ada nggak ya tunas-tunasnya apa apa namanya kalau tunggul itu? Akar-akarnya gitu masih ada si pohon itu. Yang merusak. Ya mungkin itu nggak tahu tempat tinggal kamu. Suaranya masuk kecil. Iya, sering mengganggu warga sekitar. Kamu kenal juga? Kenal, yang kamu ganggu itu? Bisa agak ini nggak suaranya? Agak keras. Gimana tadi? Kenal, kamu kenal? Orang tinggal di belakang. Oh, tinggal di belakang pabrik itu tinggalnya. Itu yang jadi korban kamu itu asli orang situ apa pendatang? Oh, orang luar. Tapi orang situ ada juga yang kamu ini, yang kamu apa? Ganggu. Ada juga. Ya, banyak. Banyak. Berarti keseluruhan udah ada 100 orang. Kami tidak menghitung. Oh, tidak menghitung. Tapi udah nyampe angka 100 lah gitu. Udah nyampe belum? Kami tidak menghitung. Ya, mungkin sudah banyak juga ya. Nah, banyak mungkin ya, misalnya itu mungkin nah, udah terlalu terlalu banyak. Sudah terbengkalai, apa masih suka mengganggu? Tahu kamu bangunan itu sudah ditinggalkan sama yang punyanya? Hah? Sengaja supaya tempat itu ditinggalkan. Oh, emang kenapa? Kan orang lagi usaha di tempat usahanya. Salahnya apa? Kesalahannya? Menempati tempat kami. Ya kan kalau manusia kan nggak tahu itu tempat kamu itu. Nah, harusnya kamu emang nggak bisa berdampingan gitu hidupnya. Hah? Itu apa? Ya nggak, masing-masing aja. Tugas kamu. Bisa. Kok ada satu ada syaratnya itu? Maksudnya gimana tuh? Setiap setahun sekali harus memberi. Memberi apa itu? Emang apa kesukaannya kamu? Sosok tubuh. Berarti manusia dong. Gak boleh lah itu. Itu perbuatan. Tidak mau berdampingan. Iya. Gimana? Ya, jangan ganggu lagi sekarang ya, mulai sekarang. Yang gak ada syarat-syarat lah. Bisa enggak, jangan ganggu lagi.
Ya kalau kamu mau meninggalkan itu, bisa nanti. Tapi bukan manusia. Ayam mau ayam? Kan sama itu, daging juga itu, ada darahnya juga. Tempat manusia. Tempat manusia maksudnya? Tadi kamu mengatakan tempat itu tempat manusia. Iya. Berarti dia pun harus memberikan. Enggak, maksudnya kan berdampingan aja hidupnya gitu. Jadi kamu jangan ganggu lagi terus apa? Yang usaha pabrik itu biarin, jangan kamu ganggu. Ya intinya warga-warga yang suka lewat situ jangan kamu ganggu gitu. Iya. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Gimana ini? Kamu bebas. Jangan bebas begitu aja dong. Soalnya saudara, kenapa saudara kami itu yang jadi korban itu? Ya bukan mengatur, maksudnya melarang kamu mengganggu sesama manusia gitu. Kenapa? Pokoknya mending tinggalkan aja ya. Jangan mengganggu lagi ya. Berdampingan aja. Itu kan sayang, pabrik udah modal-modal berapa ratus juta itu. Kamu ganggu begitu saja. Mengusir. Tapi kamu menyuruh berdampingan. Ya maksudnya kan saya nggak ngusir, kalau kamu nggak mau pergi di situ, berdampingan aja di situ. Kalau emang kamu masih mau mengganggu, udah pergi aja dari situ ya. Sudah mengatakan, kamu tidak akan mengganggu. Ya, satu syarat tadi terpenuhi. Ya, saya kan nggak sanggup dengan syarat itu. Berarti kalian tidak berhak mengusir. Gimana? Di sini nggak ada syarat-syaratnya. Saya nggak sanggup, harus manusia mah syaratnya. Kami tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan kalian. Oh, kamu bisa membalikkan katanya ya, pinter. Ya kan kamu juga beda ini apa beda alam tuh. Ya. Udah sini duduk. Mau kemana? Belum selesai ngobrolnya. Dorong. Sini. Di sini ngobrolnya di sini. Di sana dalam. Ya di sini. Di sini belum kelar. Di dalam aja. Gimana kamu? Mau pergi dari situ enggak? Ya. Udah pergi aja ya. Oh, udah. Olah. Dipaksa tuh sama Pak Ustadz ngaji karena kami juga ada hak, punya hak hidup di dunia ini udah masing-masing cara tugas ya, alam kamu, alam anda, alam saya, alam kami, alam. Nah maksud saya gitu, berdampingan ya Pak Ustadz ya. Ya alam bangsa juga, anda juga kan bebas mau dimana kan. Alam kami bahkan
terbatas. Sudah bebas, tapi kalian ganggu. Kami tidak mau mengganggu. Tidak mengganggu itu. Bukan, ya nggak mau pergi jangan mengganggu lah kamu itu. Kan itu udah mengganggu, udah berapa banyak korban itu. Oh itu siapa itu? Siapa itu? Siapa ini? Masih teman kamu? Ya. Dari jenis apa itu? Kalian saja yang pergi. Ya kami juga punya hak. Apa kamu di situ? Sebagai apanya di situ? Apa mau? Hah? Mau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Illa bi masya wa syafa sama. Wala ya'ud. Nah, kamu pergi ya. Tinggalkan tempat itu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bisa bicara? Apa bisa jawab salam saya? Bisa jawab salam saya? Sampurasun. Assalamualaikum. Kenapa sepertinya kamu apa? Girang gitu. Ada apa? Bisa ngobrol enggak? Hah? Ayo ngobrol dulu. Saya mau cari informasi tentang di pabrik itu. Itu tadi sebagai apanya tadi? Bos kamu itu? Bos kamu? Bicara dong, jangan geleng-geleng aja. Walau ketawa. Ngomong ya. Ya, ngomong ya. Untuk bahasa ayeuna dah ngobrolna. Duduk kamu duduk ya. Duduk. Nah. Eh, suruh duduk, tidur itu mah bukan duduk. Iya, duduk aja, duduk. Nah, ngobrol. Bisa enggak? Bisa jawab. Tapi bahasa zaman ayeuna. Ya, zaman sekarang. Oh, ya, bisa. Bisa ya. Kamu udah berapa lama di situ? Bareng sama itu yang tadi. Berarti bareng sama yang tadi, enggak? Paling lama. Oh, paling lama. Tapi tinggalnya benar masih di situ bareng. Tinggal aku. Maksudnya di tihang gitu. Oh, di tihang. Berarti kamu dari makhluk apa? Dari jenis makhluk apa kamu? Besar. Terus gimana? Emang jongkok itu emang kamu begitu ininya? Kalau jalannya gimana? Nggak bisa jalan. Oh. Ada yang mau kami tanyakan itu. Tahu nggak? Udah berapa banyak di situ? Pakai apa? Pakai tambang apa pakai senjata?
Oh, jadi nyekek sendiri gitu, nyekek sendiri. Digantung. Nah. Pakai tambang. Kali. Iya. Ada yang pakai ini enggak? Senjata. Pakai golok, ada. Ada juga. Takut tuh. Takut sama golok. Apa takut sama apa? Itu kenapa dia bisa bunuh diri itu kamu tahu enggak? Banyak yang bunuh diri. Iya. Berapa banyak? Banyak, Pak. Berapa banyak situ? Suka tidur. Ajak. Oh, diajak. Cara mengajaknya kalau kamu gimana? Bisik. Oh, dibisik. Kalau itu kan tadi beda lagi ya, cara mengajaknya. Kalau kamu dibisik. Bisikan. Udah berapa banyak situ yang korban situ? Ngapain? Pengen. Kamu susah-susah. Mendingan ikut. Ikut kemana? Senang. Kemana maksudnya, di mana? Senangnya itu bagaimana senangnya itu? Senang di alam kami. Ah, nggak mau. Jangan. Saya bertahan di alam saya. Itu karena yang tidak mau. Iya. Saya masih. Ketemu yang lewat juga. Ya. Oh, berarti. Kenapa? Berarti bareng sama tadi ya. Jadi dia sering ganggu juga. Lewat. Lewat. Biar apa itu, biar apa? Ya takut. Oh, biar takut. Jadi takut, takut semua. Takut-nakutin. Udah, dari sekarang hentikan ya. Jangan ganggu manusia lagi ya. Itu enggak boleh. Itu yang mereka pergi semua. Tidak ada yang datang. Itu kan tempat itu. Itu. Tapi kan ya. Suka ganggu yang lewat juga itu kan enggak salah. Iya. Kan? Iya. Karena masih wilayah. Iya kan, orang enggak salah kan kamu ganggu. Cuma lewat aja itu. Ya, hentikan ya. Jangan ganggu ya. Hah? Kenapa? Suka. Emang apa sih istimewanya kamu betah di situ? Hah? Sunyi. Terus? Ada keistimewaan lain? Oh, jadi di tiang, di tiangnya itu, tiang yang mana itu? Yang tengah. Lo jangan ganggu lagi manusia ya. Tempat dulu sebelum dibangun ini tempat. Emang awalnya itu apa? Emang awalnya apa itu? Pohon. Pohon besar. Oh, pohon besar. Pohon besar itu berarti jadi pas tihang sekarang itu. Oh, jadi tadinya pohon besar itu jadi posisinya ganti. Pas tulang. Gantinya. Oh, jadi diganti sama kamu. Rumah. Kenapa? Itu kan udah diganti. Banyak. Tapi kamu masih mengganggu aja. Kenapa itu? Urusanku. Oh, jadi urusan situ kenapa? Aku tidak suka. Katanya udah senang di sini, tapi kenapa masih mengganggu manusia? Supaya manusia tidak mendekati. Nah, semua. Emang kenapa mendekati begini doang, Ma? Yang penting kan nggak menguasai. Ganggu. Oh, menurut kamu jadi merasa terganggu gitu? Ya. Tempatku dirusak. Dirusak gimana kan? Nggak tahu mungkin manusia itu ada. Tidak. Ada kamu di situ. Dulu sudah saya peringatkan. Jangan ganggu tempat ini. Sama siapa peringatannya? Sama yang punyanya apa gimana? Manusia itu telah menghancurkan tempatku. Emang mengingatnya dengan cara apa kan itu? Manusia itu nggak melihat kamu. Sudah dipindahkan. Jadi cara membisik mungkin ya? Ya. Mereka tahu. Bahkan kami dipindahkan. Kami ingin diusir. Pindahkan dari tempat itu, tapi kami tidak mau.
Ya mungkin karena kamu jahat jadi tidak diusir. Kalau baik mah enggak mungkin ngusir. Kamu yang jahat. Kok saya yang jahat? Itu buktinya saudara saya banyak yang korban sama kamu. Kamu ingin mengusir. Ya enggak mengusir, hentikan aja itu ya. Perbuatan kamu itu hentikan aja. Mereka. Jangan terus-terusan ya. Gangguku lebih dulu. Jadi aku akan mengganggu mereka. Janganlah, enggak bisa begitu saja. Iya. Ah, kan enggak semua bersalah itu. Tidak. Semua manusia. Enggak bisa lah. Berarti saya juga disalahin dong. Tempatku. Saya juga disalahin. Ya. Kalau semua kamu. Nah. Saya ke situ juga belum. Aku ingin mengajak mereka supaya mereka jadi. Jangan, udah hentikan itu ya. Enggak boleh. Ya, mau. Saya paksa mau. Kalau kamu enggak ini, ya kan enggak bisa begitu saja lah. Saya juga kan saudara kami enggak mau diganggu kamu lagi. Kamu mau ngawur terus, pasti kamu berhadapan dengan orang lain. Udah. Udah. Terkamu diganggu. Mau kamu tuh dipaksa sama Pak Ustadz. Ada yang kamu takuti? Seperti apa tuh orangnya yang kamu takuti? Gak ada. Ya udah kamu hentikan ya. Jangan ganggu manusia lagi. Ini gak ke ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran. Coba dengerin. Aku takuti. Langsung. Dengerin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kamu hentikan ya. Allah jangan naik. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa saja. Nah, pergi kamu ya dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, terungkap juga tentang pabrik itu. Ya kesimpulannya mungkin dulunya udah ada makhluk yang tadi masuk mediator kami ya. Jadi enggak terima. Jadi tempatnya dibikin pabrik itu apa di bahkan jadi merembetnya manusia, bahkan manusia lewat juga diganggu buat pelajaran kita semuanya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada gitu ya. Ya untuk pelajaran kita semua mudah-mudahan ada pelajarannya untuk malam ini. Terima kasih yang sudah menonton
atau mendukung Petualang Gaib channel. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dibanyakan rezekinya lah. Yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, kira diangkat penyakitnya. Selamat malam, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.